trainers out there. Back again with Adu, dan kita punya sebuah pengumuman yang penting, yaitu jadi pada tanggal 30 November, 1 Desember dan 2 Desember kita akan punya Community Day gabungan ya. Jadi selama 3 hari Pokemon-Pokemon yang pernah keluar di Community Day ya, kayak contohnya Pikachu, Dratini, Larvitar, Marip, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, semuanya akan spawn pada tanggal 30 November sampai tanggal 2 Desember ya. Jadi buat kalian yang belum punya Pokemon-Pokemon tersebut atau kalian melewatkan Community Day kemarin-kemarin, mantap, kalian bisa dapat lagi ya. Kalian bisa cari selama 3 hari yo ya. 3 hari ya, enggak cuma 3 jam. Tapi spesial bonusnya ya, itu cuma kalian bisa dapatkan selama 3 jam ya, kayak biasanya kayak di Community Day gitu ya. Jadi spawn-nya selama 3 hari, tapi event-event bonus-bonusnya kayak misalkan double Stardust saat nangkep atau double XP saat nangkep, kalian bisa dapatkan sama potongan 50% jalan. Kalau menetesin telur itu bisa kalian dapatkan, tapi hanya pada saat event doang, yaitu 3 jam doang ya, kayak pas Community Day ya. Tapi kalau spawn Pokemon-nya, kalian nyari Pokemon-nya ya, semua yang udah pernah di Community Day-in kalian bisa cari selama 3 hari. Jadi selamat mencari buat kalian ya, siap-siap tanggal 30 November sampai tanggal 2 Desember ya, selama weekend ya. Semangat, harus dapat. Oke, buat kalian yang belum dapat shiny itu. Ya Allah, aku udah digigitin semut. Digigitin nyamuk sampai berdarah, woi. Wah, parah, parah. Nah, kanan. Selain itu kita punya sekarang punya tambahan bag ya. Jadi selama ini orang-orang termasuk aku ya, trainer-trainer itu merasa maksimal bag 1500 itu masih kurang ya. Jadi kepenuhan Pokemon-nya kebanyakan. Kita pengen upgrade lagi, dan sekarang Niantic udah mengupgrade bag kita jadi maksimalnya 2000 ya. Jadi buat kalian yang mau mengupgrade bag, kalian bisa beli pakai Pokecoin di shop ya. Kalau misalkan kalian pengen tahu cara dapat Pokecoin gimana, kalian bisa cek video ini ya. Kalian bisa dapetin secara gratis koinnya, atau kalian bisa beli ya lewat Google Play. Oke, okay. Mantap. Sip, nanti abis ini kita raid Cresselia lagi. Go! Oke, kita langsung masuk ke dalam gym untuk melawan Cresselia. Udah teman-temanku ya, berapa sama teman-temanku di sana. Sambil kita menyelesaikan quest Meltan ya. Quest Meltan aku nggak selesai-selesai ini. Kita pakai apa ya? Mewtwo, Tira, Tiranitar, Bad Enkran, Absol. Coba kita pakai Absol. Houndoom. Oh, Houndoom saya ini. Ya, udah mulai. Oke. Cresselia dilawan banyak orang. Cresselia tipe psychic ya. Psychic itu, oh iya, harusnya lawannya pakai bug ya. Kayak si Scizor, Pinsir juga bisa. Jangan lupa kalian untuk cepat-cepat menyelesaikan quest Meltan ya. Kenapa? Jadi gini, di quest Meltan itu disuruhnya itu kan suruh kayak misalkan evolve Magnemite, nangkep Aerodactyl atau nangkep Anorith dan sebagainya. Itu spawnnya itu kan cuma sampai tanggal 27 November. Nah, khawatirnya nanti kalau misalkan kalian nggak cepat-cepat selesaiin quest Meltan ini sebelum tanggal 27 November, kalian akan kesusahan untuk menyelesaikan questnya ya, karena Pokemon-Pokemon yang ditangkap itu pasti spawnnya udah nggak sebanyak sekarang lagi ya. Yang sekarang lagi banyak spawn itu kan kayak Anorith, terus ada quest ya, research task Aerodactyl, terus ada Magnemite, ada macam-macam lah ya. Dan itu spawnnya cuma sampai tanggal 27 November. Makanya kalian cepat-cepat lah kalian untuk menyelesaikan quest Meltan ya.
research tas spesial Meltan. Karena sebelum mereka pergi ya, sebelum Pokemon-Pokemon itu udah nggak spawn sebanyak ini lagi. Ini dia, Cresselia. Jelek banget ya. 100% perfect IV Cresselia adalah 1633. Jadi ini jelek. Coba kita lempar, apakah bisa excellent ya? Semoga bisa excellent. Tunggu di tengah, sabar. Excellent throw. Mantap sekali. Excellent throw. Excellent throw. Got it. Gotcha. 3 kali berturut-turut excellent throw. Aku bilang sama kalian ya, sekali lagi aku kasih tahu ke kalian bahwa excellent throw itu tidak menjamin Pokemon itu akan tertangkap, tapi dengan curveball excellent throw dan golden raspberry itu akan membuat kesempatan untuk menangkapnya itu jauh lebih besar ya, kemungkinan ketangkapnya jauh lebih besar daripada kalian melempar dengan cara yang biasa. Jadi berlatihlah kalian untuk bisa melempar curveball dan excellent throw. Dia Cresselia. Oke, jangan lupa buat kalian untuk follow Instagram aku juga ya, @adodido. Biar kalian tahu event-event dadakan, jadi kalian nggak akan kelewatan event dari Pokemon Go ya. Karena aku selalu mengingatkan kalian dan akan kasih tahu kalian lewat Insta Story ya. Oke. Kalau Pokemon Go yang sekarang udah beda dari Pokemon Go yang dulu. Kalau Pokemon Go yang sekarang hampir setiap sehari, dua hari, tiga hari pasti ada update terbaru atau minimal pengumuman ada shiny baru ya. Seperti sekarang hari ini udah diluncurin shiny baru, yaitu adalah Alolan Raichu shiny ya. Jadi buat kalian, kalian bisa cari di Red Battle Alolan Raichu shiny udah ada ya. Semoga kalian berhasil untuk mendapatkannya ya. Gelombang kedua enggak? Oke. Ada. Lanjut kita rate. Oh, HP satu doang saya. Heeh. Siapa Inki? Cresselia. Inki soalnya. Inki. Bisa lah. Passwordnya di ini. Kalau kita masuk. Ini kok bisa. Ada password yang aku. Wah, kemarin dapat diganti sama Pai Susun karena CMN dari Bali. Nah. Yang kemarin itu yang kalian tonton itu si Pocket Egg itu bukan curang ya. Itu bukan cheat. Jadi dari awal itu memang di Pokemon Go itu udah ada ya, itu alat itu ya. Kalian tahu Pokemon Go Plus kan ya, fungsinya sama sih. Pokemon Go Plus fungsinya sama kayak Pocket Egg, sama. Dan itu bukan curang, memang ada. Jadi memang dari dulu udah ada barangnya itu. Agar kalau misalkan kalian tuh lagi ngelur, misalkan gitu kan, kalian tuh tidak kehilangan quality time bersama teman-teman kalian ya. Yang kedua, kalau misalkan kalian tuh pengen banget nangkepin Pokemon saat kalian lagi di jalan, terus, tapi kan nggak boleh ya naik kendaraan sambil main tuh kan nggak boleh. Nah makanya kalian bisa main pakai Pokemon Go Plus gitu ya, atau gitu-gitu ya, alat-alat seperti itu bukan curang ya, itu memang ada. Dari awal emang udah ada. Kalau kalian mau beli yang resmi, official, itu bisa beli Pokemon Go Plus ya. Kalau misalkan mau yang lain-lain, kalian bisa beli Pocket Egg kayak yang kemarin aku review itu ya. Itu, jadi itu bukan curang, bukan, ya itu bukan curang. Itu bukan cheat, bukan curang, itu memang ada alatnya. Agar kalian lebih terbantu main Pokemon Go, biar kalian itu main Pokemon Go-nya tuh nggak terlalu terpaku gitu ya, biar nggak gini terus gitu. Jadi biar kalian tuh bisa ngobrol sama teman-teman, sementara dia tetap bisa nangkap otomatis. Jadi silakan kalau kalian mau beli Pokemon Go Plus boleh, mau beli Pocket Egg boleh. Oh, ada lagi satu lagi, Pokeball dari Nintendo Switch ada juga, bisa dimainin di Pokemon Go juga. Fungsinya sama ya. Oke, kita udah menang lawan Cresselia. Dan dapatnya tunggu ini si Ade. Aduh, jelek banget. Satu poin itu ya. Enggak ada bagus-bagusnya. Apa-apaan ini? Excellent throw. Wih, itu teramong klemet apa? Excellent throw.
excellent throw. Itu time throw-nya mana? Ini belum ada tema ini. 50 tuh. Excellent throw. Oke, okay. Yang udah nangkap ada lagi mau lanjut? Go. Excellent throw. Ini kenapa aku terus? Enggak mau harus nangkep. Enggak harus bisa. Harus bisa. Iya. Padahal kan si itunya juga ya ialah buat salah. Excellent throw. Aku enggak ketangkep. Gimana ini ketangkep aku? Eh, belum masuk 10 detik. Gimana ini ketangkep? Speed rate lagi tinggi lagi. Excellent throw. Terus-terusan nih excellent throw. Oh, ada lagi. Udah. Excellent throw terus. Kenapa sih? Boleh. Excellent throw. Nggak bisa di rejangle. Excellent throw. Habis ini. Habis ini pulang dulu, udah tadi udah jalan. Duh. Om. Nggak tahu. Excellent lagi. Come on. Satu. Dua. Nah. 100% selalu tertangkap. Berarti gua ngambil STM. Oke, mantap. Kreselia tertangkap. Jangan lupa untuk selalu lempar curveball dan excellent throw. Kenapa sih? Susah. Sini. Bagus. Sini. Berapa nih? Cepet lu. Kenapa sekarang ada perubahannya EV ya, yaitu seperti Espeon, Umbreon, sebelumnya ada Flareon, Jolteon, Vaporeon yang ada di Red Battle, dan juga ada Raichu, dulunya Raichu biasa ada, Alolan Raichu ada. Itu karena kita sekarang lagi ada memperingati diluncurkannya Nintendo Switch Pokemon Let's Go Eevee and Let's Go Pikachu ya. Makanya di Red Battle ada perubahannya EV dan ada perubahannya Pikachu gitu ya. Nah, jangan lupa untuk selalu support channel ini. Cara supportnya dengan nonton aja videonya ya, dan kalian bisa subscribe, kalian bisa kasih like, dan kalian bisa komen, kalian bisa nanya apapun tentang Pokemon Go, nanti akan dijawab oleh Profesor Adu. Oke, okay. See you on the next raid, on the next battle, on the next adventure. Look what I found. Shiny Drowsy. Sebelum pulang dapat shiny, kita kasih golden rush sendiri ya, dan ultra ball. Tungguin dulu ya. Oke, kita lihat 1, 2, dan 3. Oke, mantap sekali. Apa dia dapat lagi barusan? Iya. Jadi bikin-bikin langsung buat kalian aku evolve ya. Oke, buat kamu ya langsung aku evolve ya. Ngapain? Ini tas. Gak apa-apa. Shiny Hypno. Buh, gila. Ah, sakit senangnya dia. Shiny Hypno. Mantap jiwa, warnanya pinky. Semangat trainer, semua kalian juga bisa dapat shiny punya kalian ya. Semangat. Tapi susah sih. You can see. No. In there. Can see. Ooh. Jangan dong. Jangan dong. Udah ganti baru. Yang 530 ya? Yang 530 ya? Enggak, 725. Super, jangan mencuri. Kalian lihat kan tadi muka-mukanya pada sedih semua. Kok bisa ya dua gitu ya? Gila.
set keindahan. Oke, kita tunggu dulu ya. Satu, dua, dan tiga. Semua flat. Tidak ada videonya. Tidak ada. Gak dong, mas harus dari restart kalau flat. Dan ini dia, my second shiny magnemite ya. Keren. Videonya sebenarnya udah mau close dari tadi loh, tapi ada lagi jadi ya. Oh, certainly my attention. Oh, good job. Aduh, defense tapi defense credible. Ya, enggak apa-apa sih. Thank you, Niantic.